Halo guys, bersama saya lagi dalam Orang Indo Pecah dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so hari ini satu lagi berita yang menggemparkan. Habislah abah kau menangis tidak berair mata. Ah, itu dia. Dan sebelum saya teruskan, jangan lupa sahabat-sahabat semua untuk support Orang Indo Pecah channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Semari kita ikuti berita panas hari ini. Ini dia, ha, boom. Saman fitnah, menangislah abah kau. Siapa suruh dia berguru dengan lebay-lebay. Dan satu lagi berita yang saya akan sampaikan hari ini adalah berita buruk buat Najib Razak. Ah, itu dia sahabat semua. Ini, mari kita teruskan untuk saman fitnah ya. Ini berkaitan dengan fitnah dan juga tuduhan melampau ya daripada Muhyiddin Yassin atau lebih dikenali sebagai abah kau. Telah melontarkan ya, menabur fitnah ya berkaitan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kononnya. Semasa dia berkhidmat sebagai penasihat ekonomi negeri Selangor, dia telah menerima RM 15 juta. Benarkah semua itu? Ha, ternyata hari ini ya mahkamah telah pun mengarahkan beliau untuk membuat pembelaan diri. Jadi saya ingin memberikan, membaca ya kenyataan berita ini supaya kita tahu ya apakah yang dilakukan oleh Muhyiddin. Dan sebelum itu guys, memang kita tahu seperti yang sebelum ini saya katakan, untuk kita menjadi baik bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi untuk kita menjadi jahat, kaki fitnah, kaki membuat tuduhan ya, melemparkan hasutan dan sebagainya, hanya perlukan satu malam saja. Inilah yang berlaku kepada bekas Perdana Menteri kita yang teramat gagal di dalam Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini. Jadi izinkan saya untuk membacakan kenyataan berita ini. Itulah dia, saman fitnah Anwar. Muhyiddin file penyataan pembelaan pada 17 Januari yang lalu, sahabat-sahabat semua. Jadi ini dia, Muhyiddin telah memfailkan penyataan pembelaan dalam saman yang saman fitnah yang difailkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 17 Januari lepas. Saman itu berhubung ucapan didakwa berbau fitnah mengenai Anwar ya, mengenai Anwar menerima gaji sebanyak RM 15 juta semasa berkhidmat sebagai penasihat ekonomi negeri Selangor. Peguam SN Nair yang mewakili Anwar selaku plaintif berkata semasa pengurusan kes secara dalam talian di hadapan penolong pendaftar Nur Syasa Hidayah Nur Azahar hari ini, mahkamah mengarahkan anak guamnya memfailkan jawapan kepada penyataan pembelaan pada 16 Februari ini. Mahkamah menetapkan pengurusan kes seterusnya pada 23 Februari secara dalam talian di hadapan penolong pendaftar yang sama, katanya menerusi aplikasi WhatsApp hari ini. Ya, menurut Anwar turut diwakili peguam Jaden Pun Waikenda dan Wong Goijin, manakala peguam Chetan Lekman Jawani mewakili Muhyiddin sebagai defendant. Ya, dalam saman itu, Anwar 75 tahun mendakwa pada 5 Disember lepas, Muhyiddin Pengerusi Perikatan Nasional atau PN telah membuat kenyataan fitnah dalam satu ucapan semasa Grand Final Perikatan Nasional Padang Serai di Taman Selasih Kulim sebagai menyokong calon PN Datuk Azwan Nasruddin bagi pilihan raya umum yang ke-15. Ya, dengan ratusan pengunjung telah menghadiri tersebut, sehubungan itu Anwar menuntut Muhyiddin antaranya ganti rugi am, ganti rugi teruk, ganti rugi teladan, ganti rugi pampasan selain perintah injaksi untuk menghalangnya daripada terus menerbitkan atau mengedarkan kenyataan yang serupa. Itu dia sahabat semua, macam yang saya katakan tadi, untuk menjadi baik ya memang sukar untuk kita lakukan ya, mungkin memerlukan masa untuk bertahun-tahun, tetapi untuk menjadi kaki fitnah, untuk menjadi jahat, untuk menjadi seorang yang kononnya mempunyai integriti yang tinggi, hari ini sahabat-sahabat semua kita beli nampak, inilah individu ya, bukti yang jelas ya. Hanya perlukan satu malam saja untuk menjadi jahat, menjadi kaki fitnah seperti yang dilontarkannya. Dengan menfitnah kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima RM 15 juta semasa menjadi penasihat Selangor, ini adalah sesuatu. Sedangkan ya perkara ini sudah dibuktikan ya bahwa perkara itu tidak berlaku, tetapi masih digunakannya semasa
berkampen pada grand final ya di dalam PR yang baru-baru ini ya. Ini adalah satu yang sangat memalukan. Bagaimana seorang individu seperti ini, sahabat-sahabat semua, mampu ya membuat fitnah ya, melakukan tuduhan sebegitu rupa tanpa memeriksa usul periksa fakta yang sebenar. Ini adalah satu perkara yang sangat-sangat memalukan, apakah lagi apakah ini adalah bekas Perdana Menteri ya, tetapi hari ini ternyata mereka sanggup melakukan apa saja demi meraih sokongan penyokong-penyokong mereka. Jadi sahabat semua, bagaimana dengan pendapat Anda? Wajarkah individu ini, Abakau ini, Muhyiddin ini disaman? Ya, kalau boleh mungkin rakyat di luar sana setuju untuk menyaman 100 juta kepada kaki fitnah ini, sahabat-sahabat semua. Adakah Anda bersetuju? Mungkin Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Dan hari ini lagi kita menerima satu lagi perkabaran, sahabat-sahabat semua, ya, apabila mahkamah hari ini menolak bantahan awal daripada peguam Najib Razak. Apakah benda yang ditolak itu? Jadi mari saya berikan sedikit ataupun bacaan di dalam petikan berita yang saya ambil daripada sepetik daripada Malaysia Kini. Katanya, semua mata tertumpu pada cubaan terkini Najib Razak untuk membatalkan sabitan bersalah ke atasnya dalam kes yang membabitkan RM 42 juta dana SRC. Wow, itu dia. Mungkin ada yang sudah lupa. Ya, daripada dana SRC International Sdn Bhd di Istana Kehakiman Putrajaya hari ini. Setelah gagal ya di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan, bekas Perdana Menteri itu memohon panel Mahkamah Tinggi baru mendengar semakan dikemukakannya terhadap sabitan dan juga hukuman sebelum ini. Malaysia Kini membawa laporan langsung perkembangan kes itu di sini katanya. Ya, pada jam 2, lebih kurang jam 2.15 petang tadi, Ketua Pasukan Pembelaan Najib Razak Muhammad Safi Abdullah memberitahu mahkamah pihaknya memerlukan masa tambahan selama 3 hari untuk membolehkan mereka mengemukakan hujah semakan. Kata Safi, ketika ini sudah separuh hari berlalu dan bertanya jika para hakim mahkamah persekutuan itu boleh memberikan masa tambahan tersebut. Bagaimanapun, hakim mengingatkan peguam terbabit bahwa masih ada setengah hari lagi pada hari ini untuk pasukan pembelaannya mengemukakan hujah. Safi kemudian menyambungnya. Ha, itu dia. Dan ini dia antara berita yang keputusan daripada Mahkamah Persekutuan adalah menolak bantahan awal oleh pasukan peguam Najib Razak untuk mengetepikan Hakim Mahkamah Rayuan Abu Bakar Jais daripada menjadi sebahagian panel yang mendengar semakan kes SRC bekas Perdana Menteri itu. Ketua Hakim Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Sebli membacakan keputusan sebulat suara membenarkan Abu Bakar menjadi sebahagian daripada panel yang hadir. Ya, kami tidak diyakinkan bahwa Abu Bakar Jais harus menarik diri daripada mendengar permohonan semakan ini. Undang-undang adalah jelas katanya bahwa ketua hakim negara diberi kuasa budi bicara untuk membolehkan hakim Mahkamah Rayuan bersidang di Mahkamah Persekutuan bangku simpanan demi kepentingan keadilan mengikut perkara 122 dalam kurungan dua perlembagaan persekutuan katanya. Ketua Peguam Bela Muhammad Safi Abdullah kemudiannya memulakan penghujan lisan berhubung semakan terhadap sabitan SRC dan juga hukuman terhadap Najib. Jadi ini adalah satu perkara yang boleh kita lihat dan juga kita dengar hari ini bahwa mahkamah telah pun menolak bantahan awal daripada Peguam Najib yang mahu mencuba untuk mengenepikan peguam ya, hakim ya, hakim yang terlibat dalam menghakimi ya, untuk pemeriksaan ini. Jadi sahabat semua, sekali lagi ini adalah satu berita yang mungkin berita mengejutkan buat Najib Razak ya, apabila cubaan awal mereka itu ditolak oleh mahkamah dengan alasan yang begitu kuku sekali menyatakan tidak ada sebab ya untuk hakim tersebut ya, terlibat sama di dalam rayuan ini. Jadi sahabat semua, ini adalah perkara yang saya ingin sampaikan kepada kita hari ini. Yang pertama tadi ya, saman fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap Muhyiddin Yassin. Muhyiddin akan membuat pembelaan ya kerana saman yang beliau lontarkan ya, lakukan tuduh kepada Datuk Seri yang menyatakan kononnya Datuk Seri menerima RM 15 juta. Itu adalah satu fitnah terang-terangan ya. Adakah dia tidak terfikir ataupun tidak tahu bahwa perkara itu sudah
sudah disahkan bahwa hanyalah satu fitnah, hanyalah satu tomahan untuk memburukkan image Perdana Menteri yang Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar yang ada pada hari ini. Jadi sahabat-sahabat semua, terima kasih sekali lagi saya ucapkan karena sentiasa memberikan sokongan padu untuk channel ini. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapa pengkangkam dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya pada Orang Depan Channel. Sehingga kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.